Saudara, pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Organisasi Tata Laksana menargetkan nilai SAKIP Pemprov Riau untuk tahun 2023 bisa di atas 70. Naiknya nilai SAKIP Provinsi Riau turut dipengaruhi nilai SAKIP Kabupaten Kota. Hal ini dijelaskan Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Pemprov Riau, Kemal, di mana sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP menjadi tolak ukur dari penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah daerah termasuk Provinsi Riau. Selain fokus pada perbaikan pelayanan publik, juga termasuk pembinaan SAKIP Kabupaten dan Kota Seriau. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan untuk nilai SAKIP Pemprov Riau di tahun 2023 ini bisa mendapatkan nilai di atas 70. 2023 ini target kita sudah bisa naik ke BB. Nah, kita nilai kita paling tidak harus lebih daripada 70. Lebih 70. Kalau naik lebih daripada 70, maka insya Allah nilai kita sudah naik ke BB. Okay. Dan nilai provinsi, nilai SAKIP RB provinsi ini juga sangat terkait dengan nilai SAKIP RB kabupaten kota. Oke. Okay. Kalau persentasenya masih banyak misalnya, apa? Nilai-nilai SAKIP RB kabupaten kota itu masih di bawah B, maka kita sulit juga untuk naik karena dianggap pemerintah Provinsi Riau lemah dalam pembinaan kabupaten kota. Sebelumnya, nilai SAKIP Pemprov Riau di tahun 2022 diberikan Kemenpan RB dengan nilai 69,17 atau pada predikat B. Hermansyah melaporkan.